sama tiang Pak Gede Yoko ya. Jadi bekas ya, mantan orang guru sekarang udah pensiun. Ya, sudah pensiun. Sekarang saya berkecimpung di sini di kolam gitu. Di samping juga ada kerja di rumah. Pagi kasih makan ya, sore kasih makan ya sudah selesai, tinggal ganti air itu. Selesai dan selesai itu. Dari tahun itu. Dari tahun 95 sebenarnya saya pakai anu nih. Habis di pelok nih. Siang dulu sebenarnya tidak boleh dibilang bisnisnya bisnis gurami gitu. Saya mendengar adanya ini bisnis kodok. Saya juga tertarik dengan hal itu, kemudian yang coba. Nah, akhirnya berhasil dan hasilnya pun itu lebih menguntungkan daripada gurami itu gitu adanya. Akhirnya saya beralih ke kodok, tapi guraminya tetap jalan juga. Dari jenis napi kodok ini? Bullfrog ini, kata lembu dari Taiwan. Dari tahun berapa mulainya itu? 95. Untuk sementara ini, kesusahannya belum ada yang saya temukan di dalam pemeliharaan kodok ini belum. Cuma kendalanya pernah terjadi satu kali penyakitnya itu. Nah, penyakit kodoknya itu ya sekali saja dalam beberapa tahun nih, dari tahun 95. Dari 95 saya pindah ke Pulang, terus ada penyakit ini. Belum ada, tapi pernah macet. Nah, pernah macet nih karena kendalanya benih ya, benih. Dan baru-baru ini sekitar berapa nih, 7 tahunan ke belakang ini.